Asam. Sum. Lagi ngeliatin Kiano minum nih kunir asam. Coba liatin nanti Uncle dulu nih. Kunir asam ini namanya kunir asam. Gimana rasanya Kiano? Rasanya gimana? Enak. Enak lagi iya. Enak. suka nggak suka suka ya Allah. Mantap. Ini yang bawain omanya. Jadi kata omanya kuning-kuning. Bagus buat kayak apa? Antibiotik. Alami ya. Enak, Kak. Tuh. Ya Allah. Angkel boleh? Ikan apa tadi? Lagi? Ikan apa tadi satunya? Pelan-pelan ya. Aneh rasanya ya. Nah, Dedek kan lagi bobo. Mulutnya dilap dulu. Lap dulu mulutnya. Lagi. Dibuka sendiri loh nanti. Lagi. Oma suka tuh Oma Kiano. Oma Kiano mamam ya. Ntar kita minta tolong suster buat siapin makanan Kiano ya. Oke. Okay? Mama apa kak? Ini. Itu minum. Makasih Oma udah dibawain jam. Makasih Oma. Makasih Oma gitu kak. Fitma. Kunyit. Itu namanya kunir. Mbak. Ya, kena bajunya. Kena baju, enggak bisa hilang tuh, Kak. Kiano kan mau mamam juga. Ntar Uncle ganti aja bajunya. Kita beli. Lo banyak-banyak, Kak. Belum mamam. Mamam nasi dulu. Suka. Minum lagi. Nanti yang minum ya. Kakak suka. Oh, besok kakak dimasukin yang beras kencur ya. Enggak. Mau ini. Mau ini. Apa kan namanya, Kak? Kunir. Asam. Sum. Niho. Kunir asam. Asam. Niho. Niho. Enggak, Kak. Kunir. Kak. Ni hao lah. Ni hao ma. Oh ye, hen hao. Xue xue. Kak, kunir. Ni. Asam. Ni. Kunir. Kak, dia ngomong dulu kunir. Tolong ya, Akal. Nyuwun. Tolong. Nyuwunnya mana? Kan dulu nyuwun. Akal tolong. Tolong. Kak. Lagi pelan-pelan ya. Bisa loh. Buka. Angkel. Tolong. Tolongnya kayak long. Tolong buka. Buka. Botol ini. Botol. Ini. Ini. Oke, ini kasih angkel dong. Suka aja mien. Ini anak cowok tenan ki. Suka aja. Enggak. Iyalah. Enggak. Baik-baik kak, ngomongnya kak. Kakak. Angkel. Kakak. Angkel boleh? Iya.
Kakak. Opa Oma boleh? Opa Oma boleh? Senyum-senyum dulu kakak. Jangan terus. Nah, ada. Apa? Habisin. Habisin uncle. Biar kakak. Tunggu tunggu. Eh, uncle minta, uncle minta. Uncle boleh kan? Uncle boleh kan? Dikanya kok juga apa? Nih. Tinggal dikit. Biar Kianonya lanjut makan. Lanjut makan. Enak? Kunir. Asam. Apa sih? Kunir of apa? Di raska. Kunir. Asam. Itu pas ke Kiano aja kan? Enggak kena badanku kan? Hah? Kunir asam. Kunir. Asam. Oh, ngajak bercanda. Nanti tumpah. Minta angkel, kita habisin ya. Mulutnya kuning-kuning tuh kak. Habisin kak. Habisin. Udah habis. Yeay. Saatnya kakak mamam. Saatnya Kiano mamam. Pindah tempat. Iya. Nanti lagi ya kak. Minum kakak. Oke. Kiano mamam ya. Sus, tolong dilihatin ya makannya. Yang banyak ya. Waduh, masih ada ini. Masih ada kunir asam. Onti, tolong Onti, tisu Onti. Mulutnya masih ada kunir asam. Coba nih, Onti saya tolong ya. Nih, kuning nih. Dia bingung gitu lihatnya. Kakak makan apa, Kak? Somai. Nak, sama makan. Siomay. Mam ya. Pesawat terbang boleh? Up and down mau? Oke deh Onti Uncle. Up and down. Kiano makan dulu. Kiano makan Kiano. Iya. Udah. Up. Uncle. Kakak siapa kak? A few moments later. Kakak, cie, ada yang mau punya adik cie? Ada punya dedek ya? Dedek siapa namanya? Dedek apa namanya? Belum di-announce. Loh, Kiano lagi nonton itu tuh. Coba lihat ini. Lagi nonton? Vlog kita. Anteng banget sih kak. Cie, ada yang mau punya dedek? Dedek siapa namanya? Uncle. Itu sebelit. Angkel enggak tuh? Kakak, ada yang punya dedek ya? Ada yang mau punya dedek ya? Besok ya? Angkel. Masya Allah. Iya, coba lihat tuh. Tadi, jadi barusan dikabarin sama Mama Pau kalau insya Allah besok mau? Mau lahiran. Jadi susternya itu udah balik ke rumah buat packing. Nah, Kianonya karena ngantuk di sini dulu. Mama kamu ya, kita jagain dulu. Ya, nanti mungkin tengah malam baru. Berarti Kiano nanti ikut ke rumah sakit ya? Kemungkinan besar. Mantap. Cie, mau ya, punya dedek cie. Mama. Iya, Mama lagi. Iya, nanti ada. Siap-siap. Nanti besok kakak udah punya papa, mama. Kakak sama dedek, dedeknya kakak, iya. Cie. Jadi gini aja kita tanyain oma opa gimana perasaannya punya cucu ketiga, oke? Okay? Punya cucu. Cucu ketiga dong? Oke kak. Oke, okay, coba tanya. Oma. Ini pasti dari bubur dari kumis banget sih kak. Kak Ki. Maunya apa? Kakak. Ngengengkel. Kakak mau punya dedek. Aduh, ini apa nih ngomong-ngomong? Sudah dipersiapkan ya, Mang Oma ya. Bancaan. Blokoan. Ini bahasa Jawa ini blokoan. Oke lah. Langsung kita pertanyakan. Nah, ini dia. Pis dulu, dedek. Nanti papi kan tinggal idem. Sampai jangkau panggungnya. Wah.
Kakak, kakak bobo dulu ya, Onti. Bye bye. Kiss dulu, kiss dulu, kiss dulu. Kiss bye, kiss bye. Kiss Onti Uncle dong. Dia ngeliatin itu kok saya. Ngeliatin ini. Ya Allah, zaman kita. Nah, tuh. Kiana udah dijemput rupanya. Oh, ini Kiana ikut langsung, Uncle. Iya, tuh. Udah dijemput itu. Itu mama. Mama. Yuk kita menyerahkan Kiano sama mamanya. Itu Ma. Itu Ma. Mama. 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 Oi. Yeay. Lo minta nge-nge. Minta nge-nge. Kita dulu. Mama. Dah. Iyalah. Iya. Dah, hati-hati. Dah. Dadah. Yuk, gas, hati-hati gas. Ya, Mas. Oke, Onti Uncle, tadi barusan Kapola datang ke sini ya sama tim. Karena mereka juga persiapan mau berangkat ke rumah sakit, mau beres-beres segala macam. Jadi keingetan waktu kita mau lahiran juga tahu saya baru sebulan yang lalu ya. Aku yang deg-degan tahu Kapola mau lahiran. Tapi kalau kita beda. Apa? Kalau kita kan kita kontrol terus dokternya bilang tiba-tiba ketuban langsung. Kamu udah menipis gitu. Iya, makanya maksudnya deg-degannya ya kakak sendiri ya, walaupun udah lahiran yang kedua tetap ada deg-degannya gitu ya. Kita doakan aja semoga Kapola sehat walafiat dedeknya juga. Langsung kita tanya ke Oma ya, gimana Oma mau dapat cucu ketiga loh jadi rame. Ya alhamdulillah senang, semoga lahiran yang kedua ini diberi keselamatan, dedek sama mamahnya diberi sehat, sempurna semuanya. Kembali sehat mamahnya Yudik ya. Amin. Semoga jadi anak yang soleh, membanggakan orang tua. Anaknya tuh. Tiga cewek-cewek, cucunya tiga cowok-cowok. Rame. Jadi nanti kita nunggu playdate-nya ini ya, sayang ya. Nunggu playdate bareng nanti bertiga. Siapa nama anak kedua Kak Paula? Apakah Dragon? Kita lihat nanti ya, tunggu di pengumumannya gimana. Opa gimana Opa? Mau punya cucu seneng lah ya. Cowok lagi loh Pak. Iya, yang penting Kak Paula lancar, sehat, anaknya juga sehat, udah seneng. Seneng ya. Pesan, orang ketawa-ketawa sih. Nih nanti bikin ini ya, apa tim sepak bola. Hei bangun nih anak mama nih. Bubuk mulut deh tadi anaknya. Oke lah Onti Uncle, pokoknya kita selalu support Kak Paula dari sini, nunggu kabarnya juga. Insya Allah semuanya lancar, semuanya sehat-sehat. Nanti kita bisa kumpul-kumpul bareng-bareng lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, tekan. Iya, mau in frame nih Pak, ya. Butuh. Sehat gitu, sehat tenang gitu. Sehat-sehat ya. Kita tunggu besok ya update-annya. Oke, bye-bye. Dadah.